Jadi anda bersama lagi dengan saya untuk video gaming dan kali ini untuk video gaming Mi 10T Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita nak test adakah Mi 10T Pro ni boleh main game ke semuanya untuk kelas flagship. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita mula main game. Macam biasa kalau nak masuk saya punya gaming test, okey, first kali apa kita akan buat ialah kita akan onkan brightness paling tinggi, auto brightness start. Yang kedua kita akan clearkan RAM, okey, cleaner, okey, bukan cleaner, silap. Kita akan clear kat sini pangkah, okey, semua dah clear. Yang ketiga pula, kita nak check suhu awal dia, okey. Tengok suhu awal sekitar 28.3. Oh, sejuk ni. Tak apa, Mi 10T Pro relax dulu. Jadi kita tengok macam mana, okey. Inilah versi Pro dan juga dia ada 5G, okey. Suhu dia tak cecah 30 pun. Jadi jom kita tengok game apa yang saya ada kat sini. Okey, kita ada Aspart 9 PES 2021, Fortnite Mobile Legend, Genshin Impact. Kita ada Call of Duty Honkai Impact 3, PUBG Mobile dan last sekali kita nak cuba Free Fire. Jadi kita akan cuba satu persatu kat sini. Okey, kita akan onkan game turbo. Kita tengok game apa yang first kali. Jadi kita akan cuba ke semua jenis game kat sini. Dan first kali kita nak cuba ialah Aspart 9. Jadi macam nak tengok kat sini, kualiti dia memang puas hati sebab sebabnya dekat sini Mi 10T Pro ni dia ada 144Hz. Dan kita tengok kat sini macam mana 144Hz di sini. Jadi kita dalam game Aspart 9 macam nak tengok. Wow, game ni memang best untuk dimainkan. Dia punya drift pun cantik. Kita cuba dia punya ni terus. Wow, grafik dia tak menghampakan untuk game Aspart 9. Memang nak tengok lah, drift pun cantik. Memang saya jatuh cinta dengan phone ni. Okay, kena tengok. Kita cuba tengok lompat. Mantap. Antara game yang bergrafik tinggi juga sebenarnya. Okey, kita tengok sekali lagi, boleh ke tak dia jalan dengan baik. Walaupun keadaan sekarang nampak hujan, tapi tak nampak lagi sebarang frame drop. Okey, kita cuba langgar tengok. Okey ke tak? Nampak okey. Untuk tahu anda juga, Mi 10T Pro ni dia ada speaker, iaitu dia ada stereo speaker. Jadi dia punya speaker dekat sini boleh dengar, dekat sini boleh dengar. Okey, so kalau terlindung dengan jari anda ke dekat bahagian sini kan, anda still lagi dengar dia punya speaker dengan kuat lah. Sebab dekat bahagian sini dia punya speaker pun kuat juga. Cuma satu benda yang saya sebenarnya macam kurang sikit lah. Bila saya main game ni, saya rasa getaran dia punya speaker tu dekat bahagian belakang ni. Dekat bahagian sini, saya rasa getaran dia. Mantap lah. Langgar lagi. Mantap-mantap grafik dia dengan 144Hz. Saya tak tahu game ni support ke tak 144Hz. Tapi nampak gayanya kalau macam ni memang best lah. Baru layar main game kan. Okay, kita akan teruskan sampai habis dan kita tengok suhu dia macam mana. Rasanya macam tak panas mana pun. Jadi kita berada dengan drift dengan air. Macam tengok dia punya titisan-titisan air tu boleh nampak. Okay, dan kita akan habiskan lah. Siapa suruh datang tengah? Kan nak kena langgar. Serius lah, bastard. You ran out of time. Aduh, tak apa, kita tengok suhu lah. Ada saja yang tak kena dengan event ni kan. Hari tu terlepas polis lah apalah. Okey, 38.3.4. Tak panas sangat. Okey, tak apa. Tengok kat bahagian belakang, tengok suhu dia 38.6, 38, 39. Bahagian belakang dia panas. 39.5 paling tinggi. Okey, tak apa. Kita nak cuba juga dia cecah sehingga 40. Jadi kita tinggalkan kat bahagian belakang, biarkan dia multitasking dan kita teruskan dengan PES 2021. Kalau tengok kat sini, walaupun dia hanya nak screen IPS, tapi warna dia nampak cantik lah kat sini. Itu yang saya suka. Apa pendapat anda? Apa kata anda, komen sikit kat bagian bawah. Saya nak cuba jaringkan gol ni, tak tahu dah dapat ke tak kan. Jadi hampir menjaringkan gol. Jadi yang tengok macam mana grafik dia memang cantik dekat sini. Jadi apa yang kita nak tengok sebenarnya dekat sini ialah macam mana dia boleh handle dia punya suhu. Tadi tak cecah 40 lagi, sekarang kita nak tengok cecah 40 ke tak kan. Jadi jom kita tengok macam mana. Jadi kita dah menghampiri kepada minit 90. Okey, jangan gol, itu yang penting. Dan kita ada macam tengok kat sini kan, kalau saya buat macam ni, dia keluar game turbo punya menu. Jadi kat game turbo punya menu ni, okey, ini antara game saya tak tahu boleh run terus ke tak. Sekejap lagi kita cuba. Ini kita ada record video, okey, kita ada macam-macam kat sini. Kita nak sim 1 on ke off ke, setting pun ada kat sini. Semua kalau pergi setting, dia pergi kat setting, kat besar punya setting. Okey, kita back balik dan kita sambung balik. Game dah nak habis ni. Jadi kita akan habiskan game ni. Okey, tak mahu masa 4 minit. Okey, settle. Jom kita cuba sekejap. Okey, apa kata kalau kita cuba run PUBG Mobile. Dia boleh run kat sini. Wow, mantap.
Mantap. Jadi sekarang macam dua game, kejap lagi lah kita nak tengok suhu. Okey, tengok suhu. Suhu dia, okey. Kita tengok suhu kat bahagian depan, kita ada suhu sekitar 39. Serius lah, tak sampai 40. Wow, Mi 10T Pro. Okey, 39.2 paling tinggi. Tengok kat bahagian belakang. Bahagian belakang kita ada suhu 38 macam tu, 39 macam tu, 39.0.1. Nice. Tak cecah 40 lagi. Okey, mantap. Okey, dah tengok kat sini. Ha, yang ini pun kita boleh gerak-gerak. Dia punya PUBG Mobile ni mungkin lagging sikit lah, sebab PUBG Mobile ni grafik tinggi kan. Jadi tak apa, kita letak ke bawah dulu. Okey, tak boleh nak buang ke? Mana nak buang? Jadi tak apa, kita pergi ke menu utama balik. Okey, kat sini pun dia dah run, tapi dalam bentuk pop-up. Kalau sebelum ni kalau tengok kita run, kita ada separuh daripada sini kan. Yang ini separuh, yang ini separuh. Tapi untuk Mi 10T Pro, kalau tengok dia jenis pop-up. Dan saya tak sure yang ini boleh apa, macam besarkan ke tidak. Rasa macam tidak. Jadi tak apa, kita hentikan dulu kita punya PUBG Mobile tu. Eh, mungkin lalas sikit kita tengok lah. Okay, kita nak main Fortnite sekarang. Okay, jadi kita berada dalam game Fortnite. Okay, first kali tengok setting yang kita ada dekat sini. 30 frames per second je ke kat sini? Okay, tak apa. Walaupun dia ada 144Hz punya display, tapi mobile frame rate 30 frames per second. Okay, 3D resolution dia paling tinggi. Okay, kau-kau ni show frame per second. Mestilah. Okay, apply dan back. Jadi kita nak main satu game asyik. Kita tengok game apa, cuba yang intense lah. Kita main Team Rumble, accept and play. Okey, jom tengok macam mana Team Rumble ni. Jadi kita berada dalam arena Fortnite. Okey, jom kita tengok apalah dulu apa yang boleh kumpul kan. Okey, kita cuba kumpulkan barang dulu. Sekejap lagi kita beraksi. Kalau tengok kat sini kumpul-kumpul cari barang ni okey lah. Dia macam tengok dia punya frame per second kat sini masih lagi stable dengan 30 frame per second. Okey, kita nak cuba tembak orang baru tahu macam mana frame per second dia stable ataupun tidak. Jadi kita nak cuba. Okey, sekarang baru nampak intense kan bulatan yang kecil. Jom kita cari opponent. Jadi mungkin kita akan cuba untuk tembak di jarak dekat. Okey, kita nampak enemy. Cuba-cuba. Oh, dia tertembak. Okey, kita cuba tembak. Serius lah. Alamak, kalah pula. Dan sebenarnya untuk Fortnite ni memang game yang jarang main. Tapi nak cuba dia punya frame per second dan juga dia punya panas kan. Okey, kita cuba je lah main kan. Jadi tak apalah, kita akan teruskan juga sampai habis dan kita tengok macam mana dia punya suhu. Alamak, nombor 2. Okey, tak apalah. Kita tengok lah suhu macam mana kan. Okey, kat bagian depan kita ada suhu sekitar 3. Panas pun 41.8. Okey, 41.9 paling tinggi. Tak apa, tengok kat bagian belakang. Okey, suhu untuk Fortnite 42.8, 42.9, 42, 42.1, 42.3, 42.5, 42.5, 42.6 macam itulah untuk game Fortnite. Jadi jom sekarang kita ubah game. Okey, boleh rasa panas kat bagian belakang. Okey, kita cuba game Mobile Legend Bang Bang. Jadi kita dalam game Mobile Legend, saya boleh rasa getaran dekat bahagian sini sebab yalah dia punya speaker dia kuat kan. Tambah pula dia ada stereo speaker kat depan dan juga kat bahagian bawah ni. Jadi kalau tengok setting kat sini semuanya on, ultra tak di onkan oleh Moonton. Okey, kita ada grafik paling tinggi pun high saja HFR ada. Jadi jom kita main satu game, rasanya game brown macam biasalah. Jom. Nah, ni pula game brown ni, siapa sorok ni. Jadi kita berada dalam arena Mobile Legend. Okey, kita tengok setting macam mana tengok kat sini. Semuanya tinggi-tinggi belaka, grafik tak ada ultra. Dan kita Bane lawan dengan Bale. Serius lah Moonton. Jadi kalau tengok grafik dia walaupun intense tak ada masalah. Yelah, dia bukan sebuah peranti kelas flagship, memang okey lah. Lagipun dia Mobile Legend je. Jadi kita nak tengok macam mana suhu dia. Okey, dan saya akan teruskan main kat sini dan kita tengok lah jap lagi. Okey. Aduh, serius lah Moonton. Serius lah Moonton. Okey, kita nak menang ni. Alah, settle. Jom tengok suhu dia macam mana. Okey, tengok kat depan. Dekat bagian depan kita ada suhu sekitar 40.4. Okey, agak sound swap juga kat sini. 43. Okey, cantik. Jadi tengok kat bagian belakang kita ada suhu sekitar 40.3. Okey, ini normal. Okey, 43, 40.4. okey lah untuk Mobile Legend. Jadi kita nak tukar game. Mobile Legend dah settle. Okey, game kita seterusnya Genshin Impact. Jadi kita berada dalam game Genshin Impact. Okey, kita try dulu jalan-jalan. Nampak gayanya jalan-jalan tak ada masalah, semuanya smooth. Okey, kita nak cuba tengok grafik apa kita guna sekarang. Jadi nak tengok kat sini dekat bahagian setting, grafik yang kita nak guna sekarang ialah okey, medium kita guna high, dia akan tulis overclock. Kita akan guna highest, dan highest kita akan gunakan 60 frames per second dan jom jalan-jalan. Ini grafik paling tinggi dan macam nak tengoklah tak ada masalah pun sebenarnya grafik paling tinggi ni. Okey, sebabkan saya barulah level berapa kat sini, jadi memang tak ada yang intense lah kat sini kan. Jadi tak apa, kita nak cuba
cuba serang-serang apa yang ada kat sini tengok. Okey, jalan-jalan nampak kayaknya okey. Walaupun dia tulis overclock lah kat situ, tapi still lagi tak ada masalah sebenarnya. Dia saja tulis overclock je. Lepo ini flagship pun mesti boleh main kan. Tengok smooth ke jalan. Ha, mantap kan. Jadi kita cuba ya serang apa yang ada kat sini. Ha, ini penjadilah kita serang tengok. Okey, anda tengok grafik dia memang smooth. Apa pun untuk grafik, bagi saya memang dia tulis overclock tapi boleh main dengan lancar, jadi tak ada masalah untuk main game Genshin Impact kat sini. Nama game pun dah hampir lupa lah. Okey, jadi kita nak tengok suhu kot. Jom tengok suhu. Jadi suhu dekat bahagian depan, kalau tengok kat sini kita ada, wow, panas babe. Suhu sekitar 43.1.0 macam tu juga kat bahagian depan. Okey, tak apa, tengok kat bahagian belakang. Kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 43.3.7.8. Haa, panas ni. Haa, okey. Jadi kita nak ubah main game lain pula. Tengok game apa yang ada. Jadi jom kita main satu game kat sini. Okey, apa benda dapat ni. Okey, tak apa, kita tengok setting yang ada kat sini. Okey, low kita ada max, medium kita ada max, high ada max, very high pun ada max. Kita onkan semua dan jom kita main satu game kat sini. Kita download dulu bagi habis ni. Okey, kita tinggal sikit je lagi. Okey, tak banyak lah, tak apalah. Jadi kita berada dalam game COD Mobile macam tengok. Wow, game ni memang smooth. Jom kita cari kita punya apa, enemy kita. Wow, awal dia baca. Tengok mana enemy. Wish, dia tembak apa tu? Enemy tak nampak. Wih, tiba-tiba kat atas ni. Okey, nampak satu. Nampak gayanya grafik dia memang nice, memang tak mengapakan. Dia cari lagi enemy mungkin kat belakang ni. Ah, ada. Ha, tembak. Okey, mantap. Kalau anda tengok kat sini grafik dia tak mengapakan, memang best untuk main COD Mobile. Okey, ini saya main rank ni. Okey, memang betul-betul memang percayalah dengan apa phone Xiaomi ni. Jadi kita cuba lagi cari enemy sekali lagi. Okey, jom kita tengok. Oh, nampak lah. Wow, mantap. Untuk main COD Mobile tak ada masalah kat sini. Guna grafik paling tinggi, guna maksimum tadi pun tak ada masalah. Eh, lari pula dia ni. Jadi saya akan main game ni sampai habis dan kita tengok sekejap lagi suhu dia macam mana. Okey. Oh, menang bosku. Jom tengok suhu dia macam mana. 50-25 separuh tu. Okey, tengok suhu kat depan ni tak ada 41.4.3.4. Okey, tak apa, dia tak panas sangat. Tengok kat belakang pula. Jom. Jadi suhu kat belakang lebih kurang sama dengan skrin kat depan, 41.5 paling panas kat sini. Okeylah, COD Mobile boleh main lah kat sini. Okay, jadi kita nak tukar game lagi. Kita ada game Honkai Impact. Alright, jadi kita pergi pula untuk game seterusnya, PUBG Mobile. Jom. Jadi sekarang kita berada dalam game Honkai Impact. Jom tengok setting yang ada dekat sini. Kita claim dulu, sabar jap. Jadi setting yang ada dekat sini, macam biasa kita guna yang 4 kan, paling tinggi. Ha, dah siap dah 4. Jadi jom kita main satu game. Okay, kita download dulu dan satu game. Jadi kita sedang berada dalam game Genshin Impact. Jadi jom kita teruskan. Okey, nak tengok gameplay dia cantik ke tak. Okey, jom. Nampak gayanya. Okey, kita try berlawan. Okey, mantap. Grafik yang mantap. Yang ini baru intense sikit. Okey, tengok cuba. Wow, mantap. Kita habiskan game ni dan tengok suhu dia macam mana. Okey, jadi dah habis satu game. Jom tengok suhu dia macam mana. Okey, kat depan suhu dia sekitar 41.2. Okey, biasa. Jadi 41.2. Okey, tengok kat belakang. Kat belakang kita ada suhu sekitar, okey, mungkin 41.4 paling tinggi. Kita tengok kat sini. Okey, itu paling tinggi. Okey lah. Jadi kita nak test game lain. Tengok, jom tengok game apa ada. Jadi jom kita nak main satu game kat sini. Okey, mungkin apa. Jadi kita tengok dulu setting yang ada kat sini. Okey, kita tengok dari segi grafik. Kita try download Ultra HD kat sini. Okey, kalau smooth kita ada 90 frames per second. Akhirnya dekat peranti Xiaomi kita ada 90 frames per second. Okey, kita main Ultra HD dulu. UHD tak ada. Okey, Ultra HD kat sini. Jadi jom, game apa yang saya akan main, saya rasa saya nak try Metro Royale lah. Kita try tengok macam mana, best ke tak. Okey, jom. Jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Saya lupa nak bawa peluru. Okey, tak apa, mungkin dalam ni ada peluru ke, mana tahu kan. Kita cari dah dulu. Jadi untuk tawaran anda, saya sedang menggunakan grafik yang tinggi kat sini. Okey, nak tengok grafik apa? Kejap saya tunjukkan. Okey, kita tengok grafik Ultra HD. Okey, cantik. 90 frames per second. Kejap lagi kita tengok macam mana. Kita main ni dulu. Okey, kita buka lah. Peluru tak ada ni. Mode ni sebenarnya susah juga nak cari enemy kan, tapi tak apa, kita cuba mungkin dekat ada orang tembak ni. Kita cuba tembak dia balik lah. Jadilah on je. Jadi ternampak tu ada orang. Okey, kita cuba. Dia cuba nak menyorok, nampak. Ah, nampak gayanya tembak cun. Jadi mungkin itu je lah kita punya kesudahan. Okey, tak apalah, kita nak cuba 90 frame per second pula lepas ni. Okey, jadi jom kita keluar. Kita exit dulu. Okey, jadi sekarang kita nak ubah setting. Okey, tengok setting kat sini. Okey, setting grafik kita akan gunakan smooth 90 frame per second. Okey, cun. Jadi kita dah
negara dalam PUBG Mobile dengan 90 frames per second. Wow, yang ini memang best bosku. Memang nak tengoklah grafik dia licin. Oh, mantap. Jadi kita nak cuba yang ini macam mana gun game ni best ke tak. Okey, kita akan habiskan satu game ni dan kita tengok macam mana dia punya suhu. 90 frames per second ni antara benda yang best lah. Selalu dekat flagship dia ada, dekat mid range tak ada lagi. Tak tahu mungkin akan letak ataupun tidak, saya tak tahu. Cuba cari enemy nak tembak tengok. Oh, 90 frames per second memang saya suka. Okey. Ha, dapat satu bosku. Cantik. Cari lagi, cari lagi. Okey. Ini antara benda saya suka. Kalau main 60 frames per second dia biasa je. 90 frames per second ni nampak rasa lah dia punya 90 frames per second smooth dia tu, rasa best. Tengok tukar, ha, tengok, ho, tembak, menang saja bos. Satu pendekatan yang terbaik pada Tencent. Okey, kita nak cari lagi enemy. Mana enemy lari? Jadi macam nak tengoklah kat sini. 90 frames per second memang best. Anda kena nikmati lah. Anda peminat setia PUBG, saya rasa 90 frames per second ni memang anda kena main lah. Baru rasa lebih smooth kat sini. Memang syok. Jadi saya akan habiskan game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Okey, grafik dah tahu dah, memang best. Ha, tengok. Ha, mantap habis grafik dia. Oh, ini intense eh. Oh, intense eh. Oh, mantap. Aduh, victory bosku. Untuk 90 frames per second. Jadi kita continue dan tengok suhu dia macam mana. Wow, okey. Tengok kan depan dia ada suhu 42.5. Okey, nampak gayanya panas juga untuk PUBG Mobile. Kat bagian belakang lah, tengok. Bagian belakang kita ada suhu 42.8, 42.6, 42.7. Okey, nice. Jadi disebabkan intense sangat tadi, saya terlupa nak tunjukkan satu benda iaitu gyro. Okey, kita test lah. Tengok gyro kejap kat sini eh. Jadi kita test gyro kejap. Okey, grafik. Bukan grafik. Dekat basic ni, okey, gyro always on. Kita test tengok. Okey, nak tengok dia punya gyro memang smooth. Ya kan, sebuah flagship mesti ada gyro yang smooth. Lepas ini antara peranti yang digunakan untuk pro-pro player. Ha, kerana rasa pro-pro player tu, perkataan dah dapatkan sebuah Mi 10T Pro. Jadi sekarang kita nak ubah game. Tengok game apa lagi kita ada kat sini. Okey, jom. Jadi kita pergi ke game terakhir kita, Free Fire. Jadi kita dalam game Free Fire. Okey, kita bangkar dulu semua ni. Okey, 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 okey. Tengok setting yang ada kat sini. Ultra, okey, semua kita on. Okey, cantik. Dan jom kita main satu game. Jadi kita dah menarak dalam game Free Fire. Kita nak cari orang nak tembak-tembak. Kerana tengok kat sini grafik dia cun-cun je. Okey, kita teruskan. Jadi kita jadi tung minyak ya sekarang. Kerana tengok macam ni. Okey, dia punya grafik tung minyak ni tak berapa cantik. Jadi nak tengok kat sini. Okey, kita dah nampak seorang. Okey, kita nampak seorang. Okey, kita nak cuba tembak dia. Mantap, tak mantap. Okey, aduh, kacau lah tung minyak ni. Serius lah tung minyak. Okey, kita nampak dia. Dia nak cuba naik tuk-tuk. Oh, dapat satu. Serius lah, pakai tu minyak ni tak boleh nak spray peluru. Okey, tengok kita ada barang baik tak? Ada barang baik ya. Jadi jangan risau, saya akan habiskan game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Tak tahulah boleh hidup lama ke tak kan. Tapi kita mencubalah, lagi lama lagi bagus. Saya tak tahulah kalau guna tong ni betul ke penyamaran dia kan. Sebab nampak dengan dia punya katana dia, dengan muka dia, dengan mask dia berempat dia. Aduh, kan tu ya ni, kena silap eh. Okey, tak apa, kita teruskan perjalanan kita masuk bulatan lah. Oi, terciduk bang. Tak apalah, terciduk. Okey, empat lagi lah, tak apa. Jadi tengok bahagian depan kita ada suhu sekitar 41.7, 41.6. Okey, okey, okey. Tengok kat bahagian belakang pula. Jadi dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 41.5. Okey. Oh, so dia panas sikit lah. Dia mencecah 41 jugalah kat sini. Jadi itu je untuk video kali ni. Jadi kesimpulannya dekat sini, kita dah main semua jenis game kat sini. Aspart 9 grafik memang terbaik. PES 2021 terbaik. Fortnite pun okey, masih boleh jalankan dengan dia punya frame per second agak orang kata stable. Mobile Legend okey, Ultra tak ada. Genshin Impact pun okey walaupun dah orang kata overclock dengan 16 frame per second, still lagi smooth. Pernah kita ada Call of Duty. Call of Duty grafik paling tinggi, boleh guna Honkai Impact pun okey. PUBG Mobile lagilah okey. Free Fire pun not bad. Semua game yang saya main kat sini semuanya lancar-lancar belaka, tak ada masalah. Cuma panas sikit lah rasanya. Kat saya main game untuk grafik tak ada masalah. Cumanya dari segi dia punya suhu tu lah. Suhu dia boleh gang 40 darjah Celsius. Mungkin anda rasa macam tak panas sangat. Tapi kat bagian belakang ni disebabkan dia macam rasa kaca sikit kan. Jadi memang cepat panas lah. Saya sarankan kalau nak main game, saya sarankan gunakan casing. Dan saya tak sarankan juga kalau anda main game sambil charge. Oh, itu lagi panas. Jadi apa pendapat anda tentang Mi 10T Pro? Best ke tak untuk gaming? Harga dia RM1,999 je. Okay, ini merupakan sebuah flagship dengan harga RM2,000 ke bawah. RM1,999. Jadi saya ada sediakan link dekat description di bawah kalau anda berminat untuk beli, dan nyatakan pendapat anda dekat bahagian komen di bawah. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.